Mohon pandangi ustaz saya, mohon pandangi ustaz. Suami penjudi tegar online. Dia juga seorang pekerja. Duit perbanjai rumah, sekolah, anak-anak dan lain 100% sumber daripada dia berlaku. Cuma saya curiga sama ada duit itu daripada hasil kerjanya ataupun hasil judi dia. Bagaimana status duit itu? Makai sudahlah, tak usah bercara apa. Selagi mana kita tidak yakin, kita nampak dia main judi, dia ambil duit itu duit kita, selagi mana tu, sekalipun duit itu jadi syubhat kerana bercampur di antara halal dan haram, tapi status dia tetap tidak jadi haram lagi. Kerana haram ini diyakini haram baru jadi haram. Kalau confuse dia panggil. Nama confuse, maka kalau semabur lagu tu tidak jadi kau haram. Nah, lagi-lagi dia hijau. Mungkin duit daripada niatlah hak dia kita terima daripada dia, duit semakin ni kita kau anak-anak kita hasil daripada hak dia hijau. Tapi kena tegurlah tok laki lagu ni ni, tok pakar tok laki lagu ni dok main judi lagu ni. Oh ya, molek kata abang jangan dok judi lagu ni, be dok makan bagi haram, bagi gapo tok comel kata be. Eh, dok resuah duduk gapo. Duduk main forex ke gapo dia ni. Ha, benda-benda haram lagu ni tak suduk main lah begitu.